Oke, boy, kembali lagi bersama gue di channel Aenda. Oke, di sini gue akan melanjutkan lagi tentang game host, yaitu game Piring Penzi yang bertema tentang ikan-ikan lagi. Melanjutkan yang kemarin, itu kan kemarin kan Insaniwarikum itu tentang ikan juga, dan sebelumnya juga tentang yang pertama tentang masak, yang kedua tentang ikan. Oke, di sini tentang Pending Frenzy, ini tentang ikan juga. Yang Pending Frenzy itu gak tahu salah makan. Jadi kita tuh sebagai ikannya gitu, boy. Tanpa basa-basi kita langsung new game. Oke, kita langsung new game. Tuh. Oke, kita namanya Andi. Gue bukan nama Andi, boy. Nah, kita tuh gak boleh, dan ini masih level easy banget ya. Ini tuh kita gak boleh, jadi makan dulu yang kecil, nanti kalau udah gede kita bisa makanin paus lah. Gua dulu main ini barbar banget, boy. Barbar, dan sekarang juga harus barbar gitu. Nah, kita harus nyam-nyam gini. Nyam-nyam, makan yang banyak, kemah. Makan, aduh. Kalem ini mah masih baru gitu. Masih baru tuh kan, kita tuh gak boleh makan yang terlalu tinggi, yang terlalu besar gitu, boy. Dan jangan, nah, dan kalau misalkan ada yang hewan yang besar kayak gini, kita harus kabur lah sebisa mungkin, jangan dimakan, karena kalau kita makan, nah, kalau kayak gini kita bisa makan, boy. Nah, kamu baca, makan Feeding Frenzy gitu kan. Ini mah easy banget. Ini juga kayak apa ya, game tangan ya tuh. Tapi ini masih easy, boy. Dan di sini gua dulu itu baru sampai ikan paus tuh kayak gitu lah, ikan paus gitu. Dan ding. Wah, kita dikasih waktu, boy. Pining Benji. Nah, Pining Benji itu kalau Pining Benji itu kalau bisa. Nah, kalau kita nyepunya banyak nih. Oh, kita cuman ini doang, boy. Kita harus apa nih tuh? Si ini doang. Apa tuh? Kita harus 38. Cocok-cocok kalian yang bermain, cocok-cocokin kalian yang gabut di rumah harus ngapa gitu loh. Cocok kalian untuk download game host gitu. Oke, sekarang ada Yami, ada tiga lah sekarang. Apa sih ini, buat apa sih? Oh, buat duit. Oh, gua baru tuh. Gua mainin ini udah lama banget, boy. Pokoknya game-game zaman dahulu itu kalau dimainin sekarang udah lupa lagi bagaimana caranya. Oke, ini tuh apa sih, bintang-bintang tuh XP ya, dong. Nah, jangan sampai pas ramainya tuh pas ada ikan paus gitu loh. Ini aduh. Nah, kalau sekarang masih ini belum terlalu agak ini. Nanti kalau misalkan kalau kalian-kalian maininnya udah jauh, jangan sampai. Kalau udah mainin jauh itu aduh rame banget, penasaran. Karena bisa ngantumin yang apa ya, yang gede-gede itu kita bisa makan gitu, boy. Kalau untung aja. Kalau sekarang kan ini kita sebagai Andi, kita langsung makan, boy. Oke. Apa kalian? Untung aja. Untung dimakan hiu. Nah, ada hiu nanti kalau kita udah apa ya, udah gede gitu loh. Kalau misalkan udah aduh itu loh. Ada. Nah, kalau misalkan kalian kan udah levelnya udah tinggi, itu ikan paus pun bisa dimakan ya, boy. Kalau sekarang mah nggak bisa, kita harus sabar menanti. Kita harus continue, kita harus satu gitu. Oh, sekarang ada ini, boy. Ada apa nama tuh? Ada. Nah, ada ini nih. Nah, tadi ada. Nah, ada itu. Ada apa ya? Kayak berlian? Apa sih bola? Bola tuh apa ya namanya? Ya, mutiara, berlian lagi. Nah, makan yang banyak, kemana? Terlalu barbar, bang. Karena tadi bisa makan lagi, bang. Karena tadi, jangan sampai. Yang pertama jangan, kalau mengambil itu jangan terlalu barbar dan takut kena kerang gitu, boy. Oke, langsung masak. Kalau masak, ini kita harus mainin lincah, boy. Karena kita masih kecil, masih bocil, butuh yang namanya XP yang banyak gitu. Yang banyak.
Pangeran Maya, kalau jangan terlalu, kamu jangan terlalu bar, karena kamu belum gede. Pinding berani, pinding berani. Bentar lagi, yang itu bung. Nah, kau sini, kau. Hah? Apakah kalian? Aduh. Nenek kau. Oh, tadi lu ngomong apa lagi? Lupa lagi. Nenek. Apakah kalian bermain pinding panji ini di waktu zaman sekarang apa? Apa di zaman dulu gitu? Kalau misalkan di zaman dulu, kau main di bawah boy. Karena gua juga mainin ini di zaman dulu, boy. Kalau di zaman sekarang tuh udah ada ML lah, udah ada ini FF lah. Jadi pinding panji ini terabaikan. Pinding panji. Jadi kalau misalkan banyak makan banyak, nah bisa pinding panji. Karena rame banget nih, cuman gini-gini doang. Bener, cuman makan-makan. Kalau kemarin kan konten sebelumnya kan kita cuman apa ya, kayak makanin doang, kayak kita sebagai manusia dan memakan apa ya? Ya kasih makan, kasih parat gitu loh, biar ikannya gede. Kalau sekarang kan kita sebagai si ikannya gitu. Awas, jangan sampai dimakan, boy. Kamu jangan terlalu bro. Gua tuh pengen cepet-cepet apa ya? Cepet-cepet udah gede gitu. Kalau misalkan kalian bosan di rumah mau ngapain? Kalian gampang aja. Tips dari gua, kalau misalkan di rumah enggak ada ngapa-ngapain dan punya laptop, kalian cocok banget nih untuk bermainin ini untuk bermainin game host, karena yang pertama tidak online, offline, tidak memakai kota dan ruangannya pun tidak penuh gitu, boy. Ini dan gampang mainnya gitu, boy. Easy going. Dimakan. Ini mah 10 menit juga udah langsung satu ke level selanjutnya nih. Kita langsung satu. Kita ganti biar harus ya. Tadi ada ini, boy. Tuh ada danger, boy. Aduh. Nah, kalau misalkan udah level tinggi, yang kayak gitunya tuh bisa di itu, boy. Bisa. Nah. Si itu tuh yang gede itu tuh. Si itu belagu banget. Kalau misalkan kita apa ya? Kalau gua itu udah levelnya udah tinggi, udah berapa? Udah. Tadi kan ada perjalanannya nih. Jadi itu ada perjalanan. Nah, dan di perjalanan itu kan ada. Alah. Untung aja. Dan di perjalanan itu kan ada. Aduh, kalau mau pasti, boy. Kalau mana sih itunya? Aduh, untung aja. Di perjalanan itu mati berapa kali nih? Aduh, mati 3 kali, boy. Mati 3 kali kok. Masa malu, jangan malu-maluin AM dah gitu, boy. Aduh, tadi gede makan. Ada ini, euy, bahaya, euy. Jangan terlalu barbar, euy. Pusing. Untung. Mana si hero-nya? Kulik. Kalau untung aja. Makanya gua tuh pingin cepet-cepet. Rusuh mania gitu loh. Di sini udah apa ya? Udah agak lumayan susah sih. Dulu tuh emang susah banget sih. Kalau misalkan ke jalan ya, kayak perjalanan ya, kalau udah level tinggi gitu loh. Kalau udah level tinggi tuh udah agak lumayan susah, boy. Karena ada hiu, ada apa lagi? Ini makan yang banyak. Dan ini enggak biar Apa namanya tuh? Kalau misalkan mati kok ini ya? Kenapa enggak langsung? Kenapa kalau misalkan tadi kan gua mati udah berapa kali nih? Udah 2 kali ya. Nah, kenapa enggak langsung new game gitu? Kalau sekarang kan, kalau game-game sekarang kan kalau misalkan mati, ya udah mati gitu loh. Kalau zaman dahulu ya udah gitu. Oke. Nah, gua pingin yang ini nih, yang si ini. Oh, sekarang ada apa namanya tuh?
ada apa ya namanya itu ubur-ubur. Nah, kalau misalkan ubur-ubur itu kalian-kalian jangan makan ubur-ubur, boy. Bahaya itu racun, boy. Ini. Nah, kalau misalkan ada hewan yang itu tuh cepat, boy. Jadi kita tuh gampang apa ya? Bukan mumet. Oh, bukan mumet. Nah. Kalau misalkan langsung tinggi, boy. Nah, buru-buru makan. Buru-buru makan. Aduh. Pusing. Nah, langsung capluk. Aduh. Capluk. Edisi sekarang mah langsung, boy. Cepet banget nih. Ding ding ding. Kok enggak bisa dimakan gitu. Jadi permainan perjing itu cuma kayak gitu, boy. Makan ikan yang lain. Nah, gua pengin sampai sini nih si ikan yang ini. Oke. Ini satu lagi nih. Ini apa nih? Oh. Kita makanin ini, boy. Oh, kita harus dapetin 40, boy. Dan jangan sampai kena si itu. Aduh. Itu bagi dua. Oke. Dan jangan sampai kena si jamur apa jamur ya? Bukan jamur, siapa ya namanya? Ini. Aduh, tuh kan. Aduh. Pin benzi. Kita kalem dulu, boy. Udah kayak di pantai gitu, boy. Studio di pantai, pakai kacamata. Kita makan-makanin gitu. Kita langsung hantu. Itu bagi dua. Kali dua maksudnya tuh bukan bagi dua, boy. Ding. Biasanya kalau misalnya kena itu mati. Ding. Ah, ini easy banget ini mah. Kalian bisa nih makan lagi. Kalian bisa nih mainin pinding prank. Aduh, buru-buru. Mana lagi, boy? Mana lagi nih? Nah. Akhirnya sampai juga di ikan nih. Gua mau nyobain ikan yang ini nih. Nah. Loadingnya cepet banget, boy. Jadi kita enggak bisa ngeliatin perjalanan yang ini nih. Gua pengen nyobain yang ini. Nah, kalau misalkan udah level tinggi itu kita bisa paling tinggi itu pause gak kalau gak salah. Kalau gak salah itu pause paling apa ya? Ya paling jauh dan paling tinggi, paling apa ya? Paling gede. Ini kan kriterianya ikan ya. Tadi kan ikan kayak ikan hias gitu. Sekarang ikannya enggak tahu ini macam ikan apa sih? Yang tahu bisa rusuh gitu. Aduh, bro. Aduh, baru juga main, boy. Tadi ditelan sama ini, sama apa ya? Sama ini. Sekarang ikannya beda, boy. Nah. Yang tahu ikan ini bisa kalian komen di bawah gitu, boy. Udah selesai. Oke. Okay. Oke, kita ini dulu aja, boy. Kita quit one. Apa ini, boy? Oh, name. Name aja, udah name, udah. Oke. Cukup sekian dari konten apa namanya? Pending Frenzy gitu. Pending Frenzy itu tentang ikan. Ikan kita tuh cuman makan doang sampai akhir. Dan tadi apa mau ngelihat map perjalanannya itu cepet banget loadingnya. Yang pertama gak bisa nahan dan cepet banget. Jadi gimana pengin lihat tuh langsung gitu loadingnya. Oke. Okay? Cukup sekian dari konten kali ini. Udah kayak di pantai, pakai kacamata, studio di mana nih? Holiday. Oke, untuk kalian-kalian yang belum subscribe channelnya Aindak, subscribe. Biar apa? Biar semangat gua itu membuat konten game host yang selanjutnya. Nanti gua akan memainkan game host yang selanjutnya, makanya stay terus di channel Aindak, oke? Okay? Mantap.